Dan untuk mereka suruh kita sebab pun itu salah juga. Kau menyekat rezeki kami ni. Menyekat rezeki anak-anak aku ni. Perut isteri dah tengah membesar ni. Dia nak makan apa kalau kita tak bekerja? Kan? So, guna akal. Doa sentiasa. Dato' Awi mengulas pandangan beberapa pihak seperti agamawan yang meminta penggiat seni menghentikan konsert bagi menghormati penderitaan rakyat Palestin dan isu-isu lain. Awi juga berpendapat tidak salahnya jika seseorang artis meneruskan konsert mereka meskipun menjelang Ramadan jika ia turut diiringi dengan amalan yang bermanfaat. Menguatkan hujahnya, vokalis Wings itu memberi contoh bagaimana kira-kira 9,000 penonton konsert Wings pada 16 Disember tahun lalu bersama-sama mengaminkan doa untuk Palestin dan ia menjadi saksi pembuka persembahannya ketika itu. Kita ada segmen tribute to Palestine. Saya nyanyi lagu, saya selawat lagu Allah Allah Gisna. Dan kita baca doa terus immediate atas pentas itu diaminkan oleh 9,000 orang. 9,000 orang. Jadi saya rasa itu satu kejayaan besar untuk kita mengaminkan sesuatu doa yang baik untuk Palestin. Saya rasa 9,000 orang itu menjadi saksi ya, di atas. Diorang ni akan menjadi saksi. Menurutnya, jika pihak terbabit meninggalkan kerja, mampukah dia untuk menanggung keluarganya? Kami pun berkeluarga. Anak sekolah, universiti, anak baru nak keluar dan yang lain-lain ni semua kan. Ini adalah tanggungjawab saya dan perjuangan saya untuk keluarga dan kawan-kawan saya kan. Jadi, sebegitu juga dengan Dato' Siti ke, siapa-siapa yang Dato' M. Nasir ke, semua ni perjuangan dia orang, keluarga dia. Seni itu adalah perjuangan untuk keluarga. Kebetulan kita ni dilahirkan berseni. Ada kemampuan untuk menyanyi, buat lagu, berlakon dan sebagainya, duduk dalam seni. Jadi kita kena teruskan. Awi 56 berkata, Allah juga yang menentukan rezeki cara begini dan bukan mereka yang menentukannya. Allah juga yang tentukan ni, bukan kami tentukan. Jadi kenapa kita kena hentikan kerja kita? Sedangkan kita boleh berdoa setiap hari. Kita boleh berdoa setiap hari. Di atas pentas kita boleh doakan. Dan sebelum kita membuat show ni pun, kita membuat solat hajat dulu. Beri sedekahkan kepada Palestin. Kita tak boleh cerita pada orang pun. Tapi sekarang dah membuatkan kita riak nak kena bercerita. Kita buat doa, kita buat solat hajat. Dan akan datang ni pun kita akan buat lagi ni. Setiap satu persembahan tu kita pun takut kepada dosa. Semua orang takut kepada dosa. Dan pekerjaan ni, kita ni dah kerja kan. So nak kita blendkan kebaikan kita ni, tak perlulah kita nak pamerkan sentiasa. Nak jadi apa, asal nak buat sikit kita nak kena riak. Asal kena buat je kita nak kena show off. Saya rasa tu salah lah. Dan untuk mereka suruh kita sebab pun itu salah juga. Kau menyekat rezeki kami ni. Menyekat rezeki anak-anak aku ni. Perut isteri dah tengah membesar ni. Dia nak makan apa kalau kita tak bekerja? Kan? So, guna akal. Doa sentiasa. Selagi kita ni mengucap dua kalimah syahadah, insyaAllah sentiasa dalam hati dan sanubari kita ni, setiap umat Islam tu dah saudara. Kan? Jangan suruh kita berhenti lah. Kan? Di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini.